Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Seremban, good luck. Suatu kenyataan yang baik, kata Tan Sri Anwar Musa, mengulas tekad Presiden UMNO untuk mempertahankan penguasaan di tiga negeri pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Pengerusi Muafakat Nasional MN itu berkata, tidak ada salah bagi seorang presiden parti menyatakan tekad hendak mempertahankan penguasaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri akan datang, katanya. Namun beliau mendakwa rakyat di tiga-tiga negeri itu sudah membuat tekad siapa yang akan mereka pilih pada PRN nanti. Tidak salah beliau membuat kenyataan itu, di Kelantan pun UMNO berikrar merampas Kelantan selama 30 tahun, tetapi tiap-tiap kali pilihan raya kalah juga. Jadi ini pun PRN insya Allah akan kalah juga. Namun pada saya itu tugas dia, Ahmad Zahid Hamidi, dalam ucapan karena itu tempat orang menyedapkan hati masing-masing. Saya menghormati karena itu hak dia dan memberikan dia keyakinan kepada ahli dia, katanya kepada media selepas majlis town hall MN peringkat Negeri Sembilan di sini lewat petang tadi. Turut hadir timbalan Presiden MN, Datuk Zuraida Kamarudin. Anwar mengulas ucapan pengurusi BN merangkap Presiden UMNO, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 yang menegaskan tekad UMNO bersama rakan dalam kerajaan perpaduan untuk menentang mempertahankan penguasaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dalam PRN akan datang. Ahmad Zahid juga menegaskan usaha akan dibuat bagi memecahkan tembok penguasaan pihak lawan di Kedah, Terengganu dan Kelantan yang kini di bawah penguasaan Perikatan Nasional PN. Dalam pada itu, Anwar menegaskan MN akan kekal sebagai sebuah pertubuhan, bukan kerajaan NGO.